Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua pecinta sinetron rindu bukan rindu dimanapun kalian berada. Di informasi kali ini, Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron rindu bukan rindu untuk episode 16 Februari 2023. Nampaknya di sini Kasih akan membatalkan pertunangannya dengan Devan. Ya, seperti yang kita lihat, Kasih semakin muak memerankan perannya dan juga berpura-pura sebagai rindu di depan semua orang. Kasih tidak ingin menipu Devan dengan wajahnya yang kini seperti rindu, akan tetapi raganya adalah Kasih. Kasih tidak ingin tentunya menjadi budak dari ibunya Nancy yang selalu mengatur hidup dirinya. Bahkan Nancy dengan tega merubah wajah Kasih seperti rindu, ya sahabat. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Kasih kabur dari acara pertunangannya dengan Devan. Nampaknya dirinya akan menjauhi Devan, ya. Terlihat di sini Ibu Rianti yang sangat terkejut ketika mendengar perkataan anaknya rindu yang nampaknya sangat amat mencintai Devan dari dulu. Nampaknya Ibu Rianti sedikit terkejut ya, ketika anaknya rindu mengatakan ingin membatalkan pertunangannya dengan Devan. Sedangkan itu, Ibu Alicia nampaknya semakin curiga kepada Nancy, yang mana beberapa waktu lalu ketika Suci anaknya atau rindu ya sahabat, di sini dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi dokter mengatakan bahwa ruam yang berada di wajah serta di leher Suci ini adalah bekas operasi plastik. Sontak saja Devan dan Ibu Alicia sangat terkejut mendengar perkataan dari dokter. Apa yang sudah dilakukan Nancy kepada anaknya Suci sehingga dokter mengatakan bahwa Suci ini telah mengalami beberapa proses operasi plastik. Ya, nampaknya sedikit demi sedikit rahasia Suci adalah rindu akan segera terbongkar. Bahkan di sini kejahatan Nancy akan segera dibeberkan oleh Dr. Ben. Rindu atau Kasih yang kini wajahnya seperti rindu nampaknya meninggalkan Devan di acara pertunangannya. Bahkan terlihat di sini wajah rindu yang asli sangat bingung, apakah mungkin rindu palsu sudah terbongkar? Makanya ia membatalkan pertunangannya dengan Devan. Di satu sisi ia juga sangat bahagia bahwa kekasihnya akan membatalkan pertunangan, bahkan gagal menikah dengan rindu yang palsu. Apakah mungkin rahasia besar ini akan segera terbongkar? Dan Devan dan juga rindu yang kini wajahnya seperti Suci akan melanjutkan pertunangannya, akan tetapi dengan orang yang berbeda. Nah sahabat, bagaimana kelanjutan cerita sinetron Rindu Bukan Rindu? Maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.